sekian lama saya tidak buat video selama 3 minggu, akhirnya saya telah kembali untuk mencari mangsa seterusnya. Bukan lagi mencari, tapi sudah jumpa. Saya ingat selama saya menghilang nih makin kurang lah masalah di social media ataupun yang betul-betul pupus sudah dari social media masalah-masalah nih, tapi saya silap. Saya tidak tahu pula selama PKPB ini berlangsung tuh masalah masih ada. Saya ingat saya sudah berjaya kurangkan sedikit masalah tuh, tapi nampaknya masih ada lagi. And nampaknya saya tidak berjaya. Tapi tidak bermaksud yang saya akan berputus asa dari buat benda macam begini. Kamu jangan ingat saya akan stop dari buat benda macam ini dan cari satu-satu mangsa yang membuat masalah di luar sana. Sekali terus tiba-tiba ada nih YouTuber yang cari saya punya kesilapan terus expose saya. Anyway, hey guys, it's me Alvin and we're back with another video. Finally, ada video baru juga selama tahu macam 3 minggu ataupun mau masuk 1 bulan sudah saya tidak upload apa-apa kan di YouTube channel saya. So, today ada video baru, akhirnya. So, in today's video saya akan cakap pasal ada satu isu nih yang viral ataupun react dengan ada satu video yang viral tapi not so viral lah juga saya rasa sebab dia tidak juga balik-balik saya nampak keluar di Facebook homepage saya, so it means dia not so viral lah. Sebab nih video saya ternampak pun sebab dari kawan saya yang send, dia cuba suruh saya try kasih jadi ini sebagai konten saya and suruh bagi saya punya pendapat lah pasal ini video sebab lama kan saya menghilang, so akhirnya ada juga orang tolong saya untuk bagi saya konten kan. Thank you lah. Anyway, mungkin ramai kamu yang di luar sana tuh yang tidak tahu pasal ni video ataupun belum nampak lagi tu video kan. So basically ada satu orang individu ni, dia ada buat satu video di mana dia macam bersikap angkuh lah ataupun temberang yang dia boleh mampu beli tu minuman Starbucks. Boleh temberang juga kan kalau beli setakat minuman saja. Saya tidak tahu pula minuman boleh mengubah seseorang punya pendirian, dorang punya personality ataupun mengubah diri dorang menjadi seseorang yang douchebag. So anyway, kalau ada kamu yang di luar sana tuh yang belum lagi nampak tuh video, tengok tuh video. So jomlah kita tengok bersama-sama and enjoy. Kalau saya tuh kan, kalau saya off day, saya tuh suka lepak dekat-dekat macam nih. Kalau kamu lepak di mana? Rumah. Pernah rasa? Minta, Bang. Minta? Mau? Mau. Saya terhidu dulu. Macam saya ada terhidu sesuatu, guys. Hmm, terhidu orang tidak mampu. Dia punya video kan almost perfect sudah. Ngam-ngam sudah dia punya video ini. Lagi-lagi dia sudah buat video dia kan di dalam TikTok. Tapi ada satu benda saja yang kurang di dalam dia punya video ini. Kamu tahu ke apa? Dia lupa untuk letak lagu TikTok. Kalau kena letak lagu TikTok jadi confirm perfect. 100% perfect. Kalau saya off dia saya suka lepak dekat macam ni. Kalau kamu lepak di mana? Pernah rasa? Minta, Bang. Minta? Mau? Mau. Saya terhidu dulu. Macam saya ada terhidu sesuatu, guys. Iri? Bilang, terhidu bos. Terhidu orang kita. Tapi kan selepas tengok dia punya video ni kan, ada satu benda aja yang saya hairan. Dia cakap di dalam tu video yang dia mampu untuk pergi tempat-tempat macam tu ataupun pergi mampu untuk beli tu minuman Starbucks kan. Yang saya hairan kan, dia mampu untuk beli tu minuman tapi kan dia tidak mampu untuk urus dia punya diri. Itu je, you don't talk shit kalau kau sendiri pun tidak fikir pasal diri kau sendiri ataupun cerminkan diri kau sendiri. Tapi mungkin dia ada sebab dia tertentu kan kenapa dia decided untuk buat video sebegini kan. Sebab kalau kamu tengok sendiri, benda tu sudah terang-terang ada di sana lah. Kalau kamu tengok dia punya baju and baca apa yang bertulis, sana dia bertulis trust yourself.
Sebab supaya kamu boleh ada kepercayaan dengan diri kamu, supaya kamu ada keyakinan dengan diri kamu, dan supaya kamu boleh jadi angkuh yang kamu boleh mampu memiliki segala-galanya. Tapi apa yang saya mau cakap di sini, semua harta-harta ataupun benda-benda yang kita miliki di dalam dunia ini cuma semua satu pinjaman saja. Kita tidak akan memiliki semua benda yang kita ada sekarang ini sampai kita mati ataupun kita akan pergi satu hari nanti. Kita tidak boleh bawa semua benda yang kita ada ini di dalam kubur. Kita boleh temberang ataupun bersikap dengan angkuh. Lepas itu kamu boleh trip dengan kawan-kawan kamu yang kamu boleh memiliki itu, mendapatkan ini, mampu membeli segala-galanya kan di dalam dunia ini. Tapi in the end, kita semua akan end up di dalam kubur. So anyway, sebelum saya end video, saya macam tiba-tiba ada terasa untuk membaca komen-komen yang orang tujukan kepada ni perempuan. Biarlah ndak mampu, janji ndak dibooking orang Nepal bikin pakai kestak. Belagaknya juga bila bercakap mau kena selipar deh ni. Hahaha, golongan dipotong kaki ni. Tetek kecil ada hati nak tunjuk samseng. Baik beli vitamin. Saya rasa sampai itu saja untuk baca-baca komen dorang. Oh, kamu mau cakap apa-apa? Oh, mesti kamu ada focus something nih kan selama kamu tengok si punya video tadi dari awal. Oh, did you notice my new chair? It is very nice. So, kalau macam kamu berminat untuk dapatkan satu get one yourself, kamu boleh layari www.todak.com and use the discount code RAF. Saya rasa sudah tiba masanya untuk kamu tukar kamu punya kerusi yang kamu guna untuk buat kerja kamu. Kamu tidak penat kah menggunakan kerusi yang sama setiap hari? Kamu tidak mau tukar kerusi sebegini? Kamu tidak penat guna kerusi plastik ataupun bersila duduk di atas lantai? Kamu tidak mau buat macam begini? Kamu nak buat macam ni? So, kalau kamu berminat untuk dapatkan satu, saya akan letak dorang punya phone number di bawah sama Instagram dorang supaya kamu boleh contact dorang serta-merta. And then dorang akan terus reply kamu punya message untuk kamu dapat kerusi. So, anyway, itu saja untuk video pada hari ini. Saya harap kamu enjoy today's video. Sorry lah, saya lama menghilang. Tapi saya akan janji, saya akan rajinkan diri ini untuk buat more content pada masa yang akan datang. So, hope you guys enjoy today's video. Give this video a thumbs up if you liked it. And don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome. And peace. This is our time. It's a crazy cosmic journey. I feel fine. Something's alright.